sudah bersama tamu-tamu kita. Ya ini pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama buat siapa? Audela. Kak, kenapa jarang banget posting pacar? Masih pacaran atau gimana ya? Pacaran yang baru lagi ya. Kenapa sih gak diposting? Hah? Yang ini? Yang tertawan hati? Bukan. Yang lagu barunya lagi ditulis. Galau juga masalahnya. Iya, galau juga. Ya emang... Ya, bahagiain saya bisa gak biar lagunya bahagia? Oh. Tergantung soundtrack hati ya. Terus nyari jauh-jauh di sini ada. Atau biar pengen dulu ya. Aduh, oke. Baik, nah ini kalau yang berikutnya ini pertanyaan buat siapa? Kiki dan suami, kasih tips gimana supaya kita yakin sama pasangan walaupun perkenalannya hanya sebentar. Dan apa saja yang kalian bicarakan sebelum menikah? Mungkin ini bisa menjadi tips untuk Kiki Farel. Yang pasti yakinin diri kita itu adalah ingin mencari pahala untuk Allah. Menikah karena Allah, ibadah. Udah itu ibadah. Itu ya. Itu yang pasti. Jadi yang Allah yang menuntun hati kita. Allah yang menuntun hati kita, enggak ada yang lain. Karena kalau kita hanya mengikuti emosi ego kita, itu enggak akan benar jadinya. Tapi kalau kita serahkan semua sama Allah, semuanya sama Tuhan, semuanya akan jalan dengan sendirinya dengan baik. Gitu. Setuju juga ya? Setuju. Gitu. Oke. Karena kan gue ego aja nih kan, baper-bapernya aja. Nah ini setelah tadi kita berbincang ternyata semuanya pernah punya juga pengalaman dengan lagu Tertawan Hati ini. Gimana kalau kita dengerin sekarang Audela dengan lagu Tertawan Hati. Terima kasih Mbak Reo, terima kasih Mbak Reo. Terima kasih Mbak Reo. Terima kasih Mbak Reo. Semoga sampai Jumat kita ketemu lagi di acara rutin.